Pada tahun 2012, PTKI mulai memodernisasi angkutannya. Salah satu yang dilakukan PTKI untuk memodernisasi angkutannya yaitu dengan memesan lokomotif baru. Pada kali ini kita akan membahas lokomotif baru yaitu CC206, mulai dari latar belakangnya, pengadaan oleh PTKI, serta data teknisnya. Mari kita bahas satu persatu. keinginan PT KAI untuk memiliki lokomotif berkabin ganda sudah mulai ada sejak 30-40 tahun silam. Pada masa itu, PT KAI sudah mulai membeli lokomotif berkabin ganda, semisal CC200, BB301, dan BB304. Alasan utama PT KAI menginginkan lokomotif berkabin ganda yaitu supaya tidak perlu diputar di pemutar rel sebelum beroperasi. Lalu pada akhirnya, untuk menggantikan loko tua tersebut, pada tahun 2012, PT KAI memesan 100 unit lokomotif CC206 tanpa bugi. Sekilas, CC206 merupakan buatan General Electric Transportation dengan nilai kontrak sebesar 4 triliun rupiah. Sedangkan untuk bogi lokomotif dirakit oleh PT Barata Indonesia. Pada tahun 2013, 100 unit lokomotif CC206 yang dipesan tiba secara bertahap di Pelabuhan Tanjung Priuk. Kemudian, setelah lokomotif itu tiba di Tanjung Priuk, lokomotif-lokomotif tersebut diangkut ke Balai Yasa Jogja untuk dilakukan pemasangan bugi. Mengingat kebutuhan lokomotif yang terus bertambah, PT KAI pada tahun 2015 kembali memesan 50 unit lokomotif CC206 kepada General Electric. Sebanyak 39 unit lokomotif tiba pada tahun 2015, sementara 11 unit sisanya tiba pada tahun 2016. Saat ini, seluruh lokomotif CC206 yang ada di Indonesia sudah beroperasi penuh di seluruh Indonesia, baik itu untuk keperluan mengangkut penumpang maupun untuk keperluan mengangkut barang. Bahkan lokomotif ini juga digunakan untuk menarik rangkaian batu bara semisal sebagai contoh di divisi regional 3 Palembang Sumatera. Selanjutnya, mari kita bahas tentang data teknis dari lokomotif ini. Mari kita mulai ke dimensi lokomotif terlebih dahulu. Untuk dimensi lokomotif CC206 memiliki ukuran sebagai berikut: untuk panjang lokomotif 15.849 mm, untuk lebar badan 2.743 mm, sedangkan untuk tinggi keseluruhan 3.695 mm. Untuk beban gandar disesuaikan dengan rel yang ada di Indonesia, yaitu 15 ton. Sedangkan untuk berat kosong, yaitu berat tanpa bahan bakar, ukurannya 88,2 ton. Sedangkan jika diisi bahan bakar dalam keadaan penuh, lokomotif ini mempunyai berat total 90 ton. Sekarang, mari kita lanjut ke bagian bahan bakar. Untuk lokomotif ini, kapasitas tangki bahan bakar sebanyak 3028 liter, sedangkan yang bisa dipergunakan 3000 liter. Sekarang, mari kita lanjut ke bagian bogi. Pada lokomotif ini menggunakan bogi dengan konfigurasi C-C. C. Artinya, dalam satu bogi Terdapat tiga buah roda penggerak. Lalu, untuk sistem pengereman menggunakan Westinghouse 26L, rem ini terdiri dari pengereman tekan udara, rem dinamis, dan rem parkir. Sedangkan untuk ukuran roda lokomotif berdiameter 36 in. Di bagian depan lokomotif terdapat lampu utama 2 buah. Wiper 2 buah. Lampu kabut 2 buah di sisi kiri dan kanan. Lampu semboyan langsir Kabel abar serta tidak ketinggalan, yaitu kopler jenis genggam, di kabin bagian depan maupun di belakang, pada bagian luar memiliki fungsi dan spesifikasi yang sama. Setelah kita mengetahui bagian-bagian pada eksterior lokomotif ini. Kita akan membahas interior pada lokomotif ini. Pada bagian lokomotif ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan lokomotif sebelumnya, semisal dibandingkan dengan CC201 maupun CC203. Jika kita amati, perbedaan yang paling mencolok adalah pada layar besar ini. Fungsi dari layar ini, selain untuk melihat kecepatan lokomotif melaju dan melihat putaran mesin, kita juga bisa mengontrol apakah ada komponen pada lokomotif yang mengalami gagal fungsi, serta kita juga bisa melihat masa umur pakai dari komponen lokomotif tersebut. Dengan begitu, kejadian seperti mogok di tengah jalan bisa dikurangi semaksimal mungkin. Selain itu, layar besar ini sudah tersambung dengan mikrokomputer buatan terbaru General Electric. Mikrokomputer itu bernama General Electric Star Steel Sirius. Fungsi dari mikrokomputer ini bisa untuk mengontrol komponen yang harus diganti, semisal masa pakai dari komponen tersebut sudah mendekati masa batas pakainya, atau ada komponen yang mengalami gagal fungsi bisa dicek menggunakan mikrokomputer ini. Namun, hanya para teknisi yang boleh men-set atau mengatur perangkat ini masinis hanya boleh menjalankan lokomotif sesuai prosedurnya. Bila ada kerusakan pada perangkat ini, hanya teknisi yang boleh memperbaikinya. Pada bagian terakhir, kita akan membahas mesin yang digunakan pada lokomotif ini. Mesin yang digunakan pada lokomotif ini merupakan mesin generasi terbaru buatan General Electric. Mesin berkode GE7FDL8JL ini memiliki spesifikasi berkonfigurasi V berdelapan silinder. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, mesin ini sudah berstandar uji emisi UIC2. Apa itu UIC2? Kita akan bahas pada episode selanjutnya. Selain itu, mesin terbaru ini memiliki keunggulan lebih ramah lingkungan serta lebih hemat bahan bakar dan mempunyai power yang lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. CC201 hanya mempunyai power sebesar 1950 tenaga kuda. Atau C203 memiliki power sebesar 2.000 tenaga kuda, sedangkan untuk mesin terbaru ini memiliki daya sebesar 2.250 tenaga kuda. Dengan tenaga sebesar itu, lokomotif ini bisa menarik rangkaian gerbong penumpang sebanyak 13-16 gerbong, atau gerbong barang sebanyak 30 gerbong. itu dikarenakan lokomotif ini dilengkapi dengan turbocharger. Dengan spesifikasi seperti itu, lokomotif ini bisa melaju hingga kecepatan maksimal 120 km/jam. Seperti itulah profil singkat dari lokomotif CC206. Bila ada informasi tambahan, kritik, saran maupun komentar, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Salam kereta api.